Oke, balik lagi channel gue. Video kali ini gue mau review nih, alias unboxing. Apa dia? Siap. Ya. Ini gue dapat kiriman dari apa namanya? Wallet Wallet Goods. Dia ini dompet kartu card holder. Oke, kita langsung buka aja. Oke, ini dia Watch Wallet Goods. Mantap, packingnya mantap nih ya. Keren nih packagingnya. Oke, kita buka. Ya, ini dia. Ya, mantap. Itu bahan kanvas nih. Dia ini card holder ya, dia itu ada berapa slot nih, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ada 6 slot untuk kartu. Oke sih, oh iya, di tengahnya itu, di sini juga ada slot nih, tengahnya, kita bisa naruh ya duit kertas atau koin. Ini dia. Oke sih, dari kualitas jahitannya juga oke. Untuk warna yang gue beli ini warnanya navy ya. Kalian juga bisa langsung beli di Tokopedia, juga dia ada official store-nya atau di Instagramnya juga, nanti gue kasih linknya ya di deskripsi atau webnya juga. Ya, menurut gue sih oke sih. Sekarang gue coba untuk masukin kartu ATM, KTP dan lain-lain ya. Kita coba. Oke, kita coba masukin. Masukin lagi. Mantap, satu lagi KTP-nya. Oke, tiga-tiganya udah full, tinggal belakang ini ada tiga lagi, masih kosong. Di tengahnya bisa naruh duit kertas atau koin. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian untuk cari card holder. Ini namanya, sekali gue ingetin. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dah.